waktu selama petang-petang ramahan rakan-rakan sahabat-sahabat Mas Bro, Mas Bro. Pasang tajuk, pasang tajuk. Macam tu cakap, ada pemancing baru balik. Ini pemancing tiga. Ini pemancing tiga. Ini kalau nak kenal je, nama dia Jeb Aro Kari Kato. Tudang dia. Kaso udang dia bang. Dalam keadaan air tak apa molek dia sesah juga. Ini memang pakai bomoh ni, pakai bomoh. Jeb Ari Kari Kato. Manis. Jangan lupa subscribe. Yes. Channel. Channel Ajoy Speed. Padu mantap. Mantap. Manis. Manis. Itu master dah siap. Manis, padu mantap, Mas Bro. Gambar punya terang boleh buat kalender. Awak, padu mantap. Semoga berjaya dan dapat tambah. Ya. Manis. Manis dan padu. Ayam. Air kalau masam, mata kail memang cepat tumpul. Mata carbon lah. Kalau mata steel memang tak tumpul. Tapi mata steel ni untuk najur tapah, ada bahaya sikit. Dia agak lembik, mudah terbuka. Macam boleh cakap. Oh, air. Ring sabun. Hari ni rasa berbesar hati kita ada bawa toke pusat timbang. Nampak tak? Dulu ni Kembok Azhar Sulaiman, nampak tak? Kembok Azhar Sulaiman, mudah-mudahan ada babun lagi dia. Bukan senang dia nak ikut ni. Toke-toke besar ni waktu cuti je dia ada. Kot-kot lah ada barang.
Kita bawa Azhar Sulaiman ya. Azhar Sulaiman Longest Night. Dah lama tak nampak aruan sungai. Oh, aru. Aruan sungai. Oh, bosok. Alamak. Itu yang best tu di mentek tarik. Aruan sungai. Alhamdulillah. Lama tak jumpa dia. Dia kalau toman banyak, dia hilang. Toman banyak, dia hilang. Alamak. Aruan sungai. Ikan ubat, kata Udin. Ikan ubat. Ada nampak kesan tegak-tegak. Tak tahu apa ni, Din. Tak tahu apa ni, Din. Nampai tak basah. Apa tu, Din? Siasat, siasat. Tengok siasat. Dah terus pegang saw. Tapak kena serang buntal, bang. Tapak kena serang buntal. Habis lah. Habis digigitnya. Dekat tegang main macam. Telannya umpan tu. Telan habis. Habis dia kena gigit buntal lah, nampak. Habis buntal pun nak makan tapak. Habis semua digigitnya. Open order. Siapa nak booking. Menebas. Kaki ya. Kaki. nampak. Kat sungai pun dia menebas, Udin. Kat kebun menebas, kat rumah menebas, kat sungai pun dia menebas ah. Ni bukan main-main, tuan-tuan eh. Ada tujuan. Ni tali ampai. Tali ampai. Jadi pokok ni dah mula rebah, jadi nak kena bersihkan. Jadi ada ruang. Ruang untuk ikan bermain-main. Ikan keli, ikan tapah, dan memanglah dia main kat dalam air ni. Ikan keli tu. Habis dililit kat atas tu. Satu lagi, Cik Nyet. Disengayut, dicapai tali, dia pungut umpan pula. Buat masak lemak katanya. Ni teknik membersihkan kawasan tajur. Nampak? Ni kawasan terlindung, air pusing. Biasa kawasan favourite lah. Tapi bukan pasti. Tempat yang macam ni kalau jumpa memang terbaik lah. Tu yang Udin semangat tu. Macam buat konsert pun ada. Manis. Jadi ni cantik. Ni tali ampai. Dah ada ruang yang lawa. Nampak? Jadi tali mata tu dapat buat satu depa setengah. Jadi keli tu boleh main pusing kawasan luas. Ada harapan sikit lah.
Eh? Lepas lalu je bob. Ah, ini pun bob juga ah, dah kena ketu dengan Cik Tal. Oh, haruan ni mak, ai babun kau haruan. Oi, padu mantap. Babun, babun. Balik dah nak balik. Ada bonus upah Udin cakap. Ah, apa tu? Oh, ah, dapat tembaga. Dapat tembaga. Hop. Ah, dapat tembaga. Ha, ah, lawa kau. Alhamdulillah. Dua mata yang terakhir dah nak siap kerja dah ha. Udin. Udin nak buat penangkapan. Ha, ah, Udin nak buat penangkapan. Balik. Tiga eh? Belum eh? Sedap daging ni ni. Ha, buang wak-wak. Jas atas tu duit ni goreng. Goreng belada. Eh, manis. Padu. Padu. Ah. Sebenarnya kita orang sebelum ni pun banyak dapat buang wak-wak ni. Ha, memang daging dia sedap, enak. Sambil najur, sambil nyampak, kejap tangkap, kejap tangkap. Ha, tapi tu lah udah asyik kena patuk. Manis lah. Ha, kat sini panggil wak-wak. Ha, wak-wak dada putih. Ah, gua dada putih. Oh, ah, gagang. Hei, gagang. Masak sambal manis lah. Alright, kita dah nak balik. Mudah-mudahan besok ada babun. Ada. Ah, ada lah lauk lepas malam ni. Alhamdulillah. Kita ada jumpa buaya pindah eh. Buaya pindah. Alamak, nyelam pula lah. Oh, tu dia. Oh tu dia. Ha, buaya pindah. Dia pindah ni. Oh. Ha, tu buayanya. Assalamualaikum. Ha, tu buaya. Ha. Morning morning mendung, morning morning mendung. Ha, hari nak hujan. Hari nak hujan kita tengok tajuk. Ada beberapa hari air besar ni ikan macam tak apa makan. Hari ni tak tahu lagi tengok macam mana. Besar mana? Ah, ding 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 ding. Ah, dia dah ngiring, ngiring, ngiring. Ah, kalau tali lembut ni, saiznya tak berapa besar lah. Tapi tak tahu lagi lah. Cuaca mendung dia makan, Den. Cuaca mendung. Oh, dah nampak libasan dia lah. Janji mau makan, janji mau makan. Oh, alamak. Alhamdulillah, dapat tembaga mas bro. Dapat tembaga, dapat tembaga. Ada lagi mata dekat depan. Jom, 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 jom kita tengok. Ada Chan. Ada Chan, boleh mati enjin lah. Tempat ni bang dah lama sangat tak makan ni. Tengok. Tengok muka dia. Wow, mantap mas bro. Jap. Hai, dah mula nak makan balik. Tapi itulah. Hai, atas tu dah mendung-mendung lagi ha. Ada juga kau. Ada.
Lepas saja hajat orang. Lepas saja hajat orang, alhamdulillah. 2-3 hari ni memang kita orang pasang dekat 100 mata lebih dah 3 hari. Nampak. Alamak. Kuning. Ambil kau. Dah nak habis mata dia, Nek. Lagi 2 mata habis. Nak rezeki, alhamdulillah. Padu mantap. Kita tengok lagi yang terakhir. Okey, Mas Bro. Di dalam pagian, nampak. Manis. Adalah hasil ini. Berapa hari dia merajuk tak nak makan ni. Merajuk dia tak nak makan. Merajuk tak nak makan. Alhamdulillah hari ni dia nak makan. Kutu air. Ni kutu air. Siapa nak tengok kutu air ni? Kalau dia masuk dekat insang ikan, termenung ikan ni. Ni kutu air. Ini kalau dah mai laju dia ni. Laju. Tu yang hitam tu dia punya darah ikan. Ni kutu air. Tu dia. Nampak. Siapa yang berenang dalam sungai melekat kat peha. Fahamlah. Kalau kat peha dia naik atas sikit lagi bahaya. Ni dia nampak tu. Ini dalam air dia punya berenang laju ni. Dekat darat pun laju. Nampak. Kat ikan ni dia melekat-lekat kat masuk dalam insang, kat padang ni. Biasa kita orang kena umpan kita orang, umpan keli. Dah gantung tu dia masuk. Dia sedut darah, ikan tu lemau. Ikan mangsa lalu, dia tak bergerak, tapas tak makan lah, macam tu. Info air setakat ni kawasan ni, air bercampur lagi. Tapi susah nak cakap, ada udang makan. Walaupun tak berapa banyak, tapi ada udang makan ni. Umpan yang mujarab, yang setakat air yang macam ni, setakat semalam, kawasan belah atas mengala ke rencong, anak udang ada makan, ruat-ruat makan. Tapi sebelah bawah mengala ke lebur raya sana bawah, kuat makan ruat-ruat dengan umpun-umpun. Buat siapa geng pemancing yang nak turun, boleh sediakanlah umpan. Biar umpan lebih tak apa. Kalau bawa satu je, kalau satu tu dia tak makan, susah. Okeylah, hari pun dah panas ni. Kita nak cincau. Alhamdulillah.